Pada anda yang rasa Huawei hanya menggunakan peranti ataupun smartphone, saya rasa mungkin anda silap lah sebab kita ada jam. Ha. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita ada Huawei Watch GT 2 Pro. Jam yang nampak kalau warna hitam ni orang kata jam mewah lah kan. Ha. Jadi jom kita buka kotak dia dulu. Jadi macam mana tengok, inilah kotak dia. Saya dapat warna night black dengan wristband dia ialah jenis black fluorolestometer. So inilah warna hitam saya dapat kotak ni. So Huawei Watch GT 2 Pro, kita buka sama-sama. Okey, nampak gayanya. Oh, warna hitam dengan warna emas ni memang nampak mewah lah dia punya warna. So dia suruh pull kat sini, kita pull dulu. Jadi kita akan dapat ini ialah smartwatch. Okey. Oh, nampak gaya. Oh, gila lah dia punya smartwatch tu dengan oh memang premium. Inilah sebuah jam yang agak premium. Okay. Okay, macam mana nak on saya tak tahu lagi. Nanti kita akan tengok, kita tengok dulu aksesori apa yang diberikan di dalam kotak ni. Jadi dekat bahagian sini, okey, dia punya kotak pun rasa premium, rasa mahal. Okey, kat sini kita dapat inilah pengenyasan ni, ialah jenis USB Type C. Okey, not bad, satu benda yang bagus. Jadi kat sini pula kita ada dia punya adapter untuk charge jam. USB Type C letak kat sini dan kita boleh charge jam tu. Okey, nice. Seterusnya kita ada kat sini ialah inilah dokumen dia. Okey, warranty card. Kemudian kita akan dapat lagi ini ialah user guide. Okey, itu saja dalam kotak rasanya. Ya, rasanya itu saja. Ya, ini dah tak boleh buat keluar. Okey, kita tengok jam dia. Jadi kita dah on kita punya jam, nampak gayanya Huawei. Okey, kita tengok dulu belik-belik dulu. Okey, ini ialah dia punya strap. Strap dia memang rasa lembut lah. Okey, memang anda boleh rasa ini bukan sebuah jam yang agak mewah. Okey, dia punya strap anda boleh tengok lembut. Okey, punya strap kat sini pun nampak macam selesa untuk dia pakai. Rasa tak sabar nak pakai pun ada. Dekat bahagian belakang ni ialah dia punya sensor. Dekat bahagian belakang ni nampak gayanya kaca ataupun nampak macam besi sikit. So nampak tahan lasak. Okay, inilah muka jam dia. Macam anda tengok, ini anda boleh set tukar-tukar rasanya. Okay lah, cantik lah. Okay, kalau kita tengok kat bahagian tepi dia, kita ada inilah heart rate punya monitoring. Kemudian kita ada stress level daripada Huawei. Okay, kita kena check kat Bluetooth dulu. Inilah tempat kontrol. Okay, music ini ialah okay, tempat larian untuk kita check. So kalau kita pergi ke bawah, kita ada notification. Okay, ini baru unbox, jadi tak ada lagi lah notification. Kalau kita tekan button atas, kita ada workout, kita ada heart rate, SPO2, activity record, sleep tracking, stress level, call log pun boleh, contact, music. Okay, banyak benda juga kat sini. Macam mana tengok, weather pun ada. Okay, alarm pun ada, fine phone setting. So kat sini display ada watch face yang kita boleh tukar rasanya. Okey, kalau klik lama-lama rasanya pun boleh tukar juga. Kita ada gold times, kita ada clear. Okey, kalau pakai macam ni nampak macam mewah lah. Orang kata ini macam jam biasa, rupanya jam yang ada Bluetooth. Kat sini pun kita ada pelbagai jenis macam workout ke apa. Kita ada swimming. Kalau ada swimming ni maksudnya ini bukan jam yang kalis air. Jadi apa pendapat anda tentang Huawei Watch GT ni? Saya rasa memang nampak premium dan agak berbaloi untuk dibeli. Jadi nak tahu apa lagi kelebihan tentang jam ni, anda kena tonton dalam video review saya. Jadi apa pendapat anda? Jangan lupa like, subscribe dan juga share dan tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Terima kasih. Jumpa lagi.